salah, saya punya dosa, tapi saya mohon ya, jangan ada berita tentang fitnah lagi tentang kami ya. Saya juga tersedih dengan berita yang kemarin, tapi demi Allah saya nggak bersedih dan saya katakan ini nggak bakal saya perpanjang masalah ini juga. Tetap saya doain para wartawan proses saya infotainment ini dapat rezeki yang halal. Amin. Semua ini saya doain insya Allah dapat rezeki yang halal, berkah, dapat duit yang bisa mengumrohkan ibunya, ayahnya. Tolong jangan cari duit haram dengan pemberitaan. Demi Allah kita sebentar ini 60-70 tahun. Setelah itu kita kemana? Apa stop enggak? Perjalanan masih panjang, ada alam barzakh, nanti ada pertanyaan kubur. Tolong, jangan cari harta yang haram dengan memfitnah orang. Jangan memfitnah orang. Seperti yang mursyid dari lama kali, gimana nih mas? Kalau untuk Mbak Natali sendiri, mungkin ada nasihat apa-apa dari mursyid? Ya, saya berpikir ya ini biarkan clear dulu masalahnya. Ini kan masih sidang satu nih. Ya, perceraian masih sidang pertama kan. Biasanya ada mediasi ya, saya ya berharaplah ada kemujizatan, ada keajaiban bisa. Ini selalu saya sampaikan ya, saya nggak akan pernah mendoakan yang buruk, pasti saya mendoakan ya supaya kedua belah pihak jadi pribadi lebih baik dengan kejadian ini, rujuk ya, islah itu yang lebih elegan, yang lebih indah. Saya sampaikan di podcast saya masalah itu, kalaupun kita cerai sama istri kita yang sekarang, kita nikah lagi, emang ada jaminan dapat istri lebih baik? Emang ada jaminan dapat suami lebih baik? Kan tidak ada. Lebih baik perbaiki yang ada. Tapi kalaupun emang nggak bisa diperbaiki ya, karena agama, ya karena tolak ukur menikah itu rumah tangga adalah agama, bukan yang lain. Bagi kita ceritain tadi berjalan, kita yang punya agama, maka engkau pasti bahagia. Mudah-mudahan dengan kejadian ini tambah dekat lagi sama Allah, kedua belah pihak bisa rujuk dan insya Allah lahir adiknya Azam. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.